topi ini dibawa dan dibenahi. Dikasih tepiannya ini dikasih terserah mau dikasih apa, yang penting dibenahi. Dia berpesan kepada saya hanya seperti itu. Setelah kilo saya itu melakukan perjalanan sebelum Prambanan, masih di baratnya Prambanan jauh. Saya berhenti di situ karena tadi saya waktu pulang saya belum berpamitan sama si Romo itu. Saya si Romo saya belum berpamitan.
cerita itu berlanjut sampai 1 bulan. Waktu saya berangkat, saya bermimpi bertemu orang yang memberikan topi kepada saya itu. Itu adalah puasa dapat 3 hari. Nah, berjalan 1 bulan, hari raya dapat.